tarot hari ini bisa membantu teman-teman sekalian. Oke, di depan saya ini sudah ada 3 kartu. Nanti saya buka 3-3-nya, teman-teman tinggal memilih salah satu kartu yang pertama kali teman-teman lihat tuh paling menarik, yang paling eye-catching, itulah kartu yang kalian pilih. Gitu. Ada beberapa cara yang lain, bisa juga dengan menempelkan tangan kalian ke layar sambil memejamkan mata, terus di bagian mana tangan kalian ngerasa ada getaran atau rasa hangat, nah itulah kartu yang menggambarkan kalian. Gitu. Kita mulai ya. Aku buka kartunya, kalian pilih salah satu, nanti aku bahas satu persatu. Bisa lihat ya teman-teman, kalian pilih salah satu yang paling eye catching menurut kalian, terus atau bisa juga dengan memejamkan mata, letakkan tangan di depan kartunya. Terus rasakan yang mana yang kira-kira pas tangan kalian menuju ke situ tuh ada getaran atau rasa hangat. Oke, sudah ya. Kita mulai dengan kartu pertama, The Moon. Nah, untuk kartu ini, kalau yang aku lihat sih ada keraguan. Keraguannya tuh bisa macam-macam, bisa keraguan terhadap diri sendiri, rasa tidak percaya diri, atau perasaan kesepian yang kadang menghantui ke diri kita. Nah, kalau lihat dari kartu ini, jadi kartu The Moon ini lambang dari keadaan malam. Jadi kalau malam-malam tuh kan biasanya kita sering overthinking. Nah, biasanya tuh muncul keraguan, terus kita recall hal-hal yang kita pernah alami di masa lalu. Kadang ada kekecewaan juga. Nah, di sini tuh ada bulan, kemudian ada lobster, ada juga anjing-anjing yang memandang si bulan itu ya. Maknanya sendiri itu melambangkan di sekitar kalian tuh ada seseorang yang bermuka dua, kalau yang kulihat ya. Jadi kalian jangan jadi parno, tapi tetap waspada. Terus kalau misalnya kalian muncul keraguan, bukan berarti kalian harus
Misalnya kalian muncul keraguan terhadap salah satu orang, bukan berarti kalian harus berpikiran negatif sama orang itu. Tapi kalau yang aku lihat, diharapkan kalian lebih waspada aja. Gitu. Nah, dari kartu ini juga ada lobster ya, yang ada di air tuh. Itu lambangnya simbol dari apa, zona nyaman. Jadi kalian tuh kadang, kalian tahu kalian ada keraguan sama seseorang tersebut, tapi karena kalian diposisikan di zona yang nyaman, kadang itu membutakan hal-hal di sekitar kamu. Gitu. Jadi karena ngerasa, ah udahlah, segini juga cukup, segini menurutku baik-baik aja. Nah, di zona nyaman itu kadang muncul tantangan itu tadi, ketemu sama musuh dalam selimut yang aku bilang tadi, bermuka dua. Tapi ada baiknya, sisi baiknya dari kartu yang aku lihat ini, kalian akan lebih apa ya, sensitif dengan keadaan di sekitar kalian. Jadi semakin kalian jadi, saran aku untuk yang pilih kartu ini, ada baiknya kalian coba cari hal-hal yang baru untuk kalian. Bisa itu kegiatan yang baru atau cari hobi yang baru. Jadi kalian nggak berada di zona nyaman, atau kalian juga nggak penuh keraguan sama diri sendiri bahwa ternyata aku bisa melakukan beberapa hal yang lain. Jadi kalian nggak terkungkung sama pikiran, keraguan, dan pikiran-pikiran negatif yang juga muncul ketika kalian ragu terhadap orang, seseorang. Itu sih. Jadi tetap waspada, tapi juga still positif. Cari kegiatan baru dan pelan-pelan keluar dari zona nyaman yang kira-kira sebelumnya tidak pernah dilakukan, coba kalian lakukan. Tentunya kegiatan yang positif gitu. Selanjutnya, ini tadi ada kartunya, ini ada di tengah-tengah ya. Kartu ini King of Pentacles. Jadi kalau yang aku lihat nih, pada posisi ini kalian ini sudah cenderung sudah menguasai, dan kalau yang aku lihat dari kartu ini, kalian cenderung sudah menguasai sesuatu bidang ya.
Dalam hal berpikir, kalian juga sudah cukup dewasa. Kelihatannya kalian lagi fokus sama sesuatu. Ini bisa macam-macam ya, bisa pekerjaan, studi, atau keinginan yang kalian pengen capai. Nah, King of Pentacles ini digambarkan sama seorang pemimpin yang tegas ya, King. Jadi yang aku lihat sih, kalian sudah mampu menguasai bidang itu. Tinggal bagaimana cara kalian bekerja sama dengan orang lain untuk mewujudkan goals yang kalian buat itu. Pentaclesnya sendiri itu koin-koin yang ada di sekitar raja ini. Itu menggambarkan bakat atau kemampuan. Yang aku lihat tuh, kalian sudah punya, seperti yang tadi aku bilang ya, udah menguasai suatu bidang. Tinggal kalian mengasahnya. Terus dari sisi kartu ini juga aku lihat ada kemapanan finansial. Ini makanya kemampuan itu bisa berupa bisnis atau bakat yang bisa menghasilkan dari sisi materi. Nah, saranku sih semakin didalami saja, semakin dinikmati. Ini mudah-mudahan ke depannya bisa membantu kalian juga. Gitu. Kita masuk ke kartu yang terakhir, The Sun. Ini kartu ketiga yang paling kanan. Kalau tadi dijejerkan tiga kartu, kalau yang aku lihat ini ada dua sisi ya, sisi positif dan negatifnya. Untuk sisi positifnya dari kartu ini tuh ada matahari yang melambangkan siang hari yang bersemangat. Itu menunjukkan kalian dalam perasaan yang aman, nyaman, merasa terlindungi. Saat ini adalah saat-saat di mana kalian merasa menemukan ketentraman batin maupun pikiran. Tapi ada baiknya keadaan ini tidak membuat kalian menjadi sombong atau angkuh. Baiknya kalian tetap memijak bumi. Walaupun kehidupan kalian penuh dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan yang ada dari orang-orang sekitar kalian, dari pekerjaan, bisa juga dari orang tua atau saudara kalian. Di posisi ini juga ada rasa yang ada kelegaan. Mungkin di masa yang lalu kalian membuat goals atau pencapaian yang ingin dicapai. Aku lihat pelan-pelan memang kalian menuju ke sana. Tapi hati-hatilah dan jangan jangan menjadikan hal-hal yang kalian capai itu bikin kalian jadi sosok yang sombong.
karena aku lihat sih di kartu ini juga jadi satu peringatan untuk kalian jangan terlalu sombong atas semua hal yang telah kalian dapat. Dari sisi negatifnya, bisa juga ini ada kekhawatiran atau bisa jadi dari list tadi, list pencapaian yang ingin kalian capai itu ada satu yang tertunda untuk tercapai. Kadang memang keinginan yang kita udah bikin tuh gak semuanya langsung secara instan bisa kita capai. Ada baiknya ketika kita sudah mencapai satu dari list itu, kita penuhi dengan rasa syukur. Selanjutnya baru kita melangkah lagi. Kalau misalnya ada hal yang tertunda atau kegagalan yang datang, jangan jadikan itu jadi penghalang untuk kalian maju ke hal yang lebih. Jangan jadikan diri kalian menjadi sosok yang sombong. Balik lagi itu. Gitu deh. Semoga fun tarot trading ini bisa bermanfaat untuk kalian, untuk lebih waspada, lebih berhati-hati, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk kalian menggali potensi yang kalian punya lagi. Jadi untuk hari ini kita sudah baca 3 kartu. Kalian boleh percaya atau tidak, diambil dari sisi positifnya saja untuk kalian bisa memperbaiki diri. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kalau boleh di subscribe, like atau komen ya selanjutnya pengen dibaca tentang apanya, atau pengen tahu lebih lanjut tentang apa, kalian boleh request di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk waktu kalian. Untuk selanjutnya, aku akan update atau upload video tentang tarot ini setiap hari Senin. Mudah-mudahan juga tidak ada halangan. Itu saja teman-teman, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di minggu depan.